Nah, ini hasil screenshot yang saya barusan buat, guys. Hasilnya seperti ini panjang banget, guys. Ini gambarnya. Kalian ingin seperti ini, guys? Caranya mudah banget, guys. Dan simple seperti ini, guys. Bisa jelas, kelihatan dengan jelas, guys. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai dengan selesai, guys. Yang belum di-subscribe, subscribe dulu ya, guys. Channel Edi Hermawan ini, guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, guys. Selamat menonton, guys. Oke, guys, kita langsung ke tutorialnya, guys. Oke, pertama-tama kita download dulu aplikasinya, guys. Kalian download dulu aplikasinya di Play Store ya, guys ya. Kalian buka aplikasi Play Store ya. Pertama-tama. Kemudian kalian ketikkan seperti ini, guys. Kalian ketikkan long shoot ya, guys. Nah, seperti ini, guys. Tinggal kalian install dulu aplikasi ini, guys. Install ya seperti ini. Tunggu beberapa detik ya seperti itu, guys. Ini 547 MB, guys. Ini lumayan sedikit ya. Oke, ini lagi proses download, guys. Kita tunggu sebentar, guys. Nah, seperti ini, guys. Tinggal kalian buka ya seperti ini. Buka. Kemudian ini izinkan saja, guys. Nah, tampilan awalnya seperti ini, guys. Ada menangkap layar, tangkap halaman web, dan pilih gambar, guys. Oke, langsung saja kita mulai, guys. Kalian klik ya ini yang atas ini, guys. Kalian klik dulu seperti ini. Di sini saya akan mencoba di WhatsApp, guys. Tampilannya seperti ini, guys. Saya akan coba di WhatsApp seperti ini. Kemudian kalian gulir ke atas ya. Oke, saya akan membuka dulu yang akan di screenshot ya seperti ini, guys. Mulai dari sini aja ya, guys. Oke. Nah, dari sini, guys. Kalian klik mulai aja, guys. Kalau sudah mulai seperti ini dan gulir ke bawah pelan-pelan, guys. Oke, seperti ini. Pelan-pelan ya, guys ya. Gulir sampai ke bawah seperti ini. Sesuai selera kalian lah ya. Seperti itu, guys. Asal pelan-pelan saja seperti ini, guys. Oke, terus guys. Nah, terus guys ya. Terus. Nah, ini guys. Sangat simpel sekali, guys. Sangat mudah banget guys ini. Nah, seperti ini guys. Oke, jika sudah kalian klik selesai ya. Kalau misalkan kalian sudah seperti ini, guys. Kalian klik selesai ya. Jika sudah. Oke, nah seperti ini, guys. Kemudian langsung ke webnya, guys. Nah, ini hasilnya seperti ini, guys. Bisa kalian lihat ya, panjang banget ya ini. Ya, sudah kalian klik simpan saja, guys, seperti ini. Dan hasilnya akan otomatis muncul seperti ini, guys. Nah, seperti ini, guys. Panjang banget ya, guys, ya gambarnya. Oke, di sini saya akan membuka di ini, guys. Saya akan mencoba di pesan, guys. Kalian untuk memulainya klik yang ini, guys, aplikasi long maksudnya. Kemudian ini di back saja ya seperti ini. Kemudian kalian klik yang atas lagi, guys. Setelah itu kalian klik yang mana saja ya. Di sini saya akan membuka di pesan seperti ini, guys. Nah, di sini, guys. Di sini saya akan mencoba ya dari paling atas. Nah, seperti ini, guys. Kemudian kalian gulir deh ke bawah seperti ini, guys. Dengan cara pelan-pelan seperti ini, guys. Pelan-pelan ya. Terus guys. Nah, tinggal kayak gini aja ini sih, guys. Sangat mudah banget, guys, ini aplikasinya. Terus guys ya. Sampai ke bawah, guys, kalau perlu, guys. Oke, terus aja, guys. Terus terus sampai ke bawah, guys. Ini panjang banget, guys, ini pesannya ya. Oke, guys, terus guys, sebentar lagi, guys. Ya. Di sini saya akan coba ya screenshot semua ya, guys ya. Mengambil foto semua ini. Nah, biar sudah kalian klik selesai, guys. Nah,
Nah, hasilnya seperti ini, guys. Tinggal kalian simpan saja, ya, guys, ya. Nah, seperti ini, guys. Seperti ini, ya, guys, ya. Wow, panjang banget ini, guys. Wow. Oke, guys, kita buka di galeri, ya. Apakah ada? Coba kita lihat, guys. Kita buka galerinya dan klik long shot, guys. Nah, ini, guys. Nah, ini hasil jepretan tadi ya yang saya buat, guys. Hasilnya seperti ini, guys. Wow, kelihatan jelas ya, guys, ya. Seperti yang tadi barusan, guys. Oke, untuk tutorialnya sampai di sini, guys. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, guys. Bila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Sampai jumpa ya, guys, ya, di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.